Hai, selamat datang kembali di 3D Art Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang material, bagaimana kita memberikan material di dalam Unreal Engine dan bagaimana kita membuat node material di Unreal Engine. Sebelumnya di part 1 kita sudah membake map ini. Jadi kualitas yang cukup baik. Untuk membuat material, saya sebelumnya sudah membuat satu ya. Bagi ke konten di sini ada. Kemudian saya akan memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana membuat material. Jika kita download file asset yang saya cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman akan melihat di sini ada 3 folder. Dalam folder aset ini ada 3 folder. Teman-teman pergi ke material. Di sini ada beberapa material yang saya sudah download di Google. Kita akan membuat mulai dari sini ya, plaster paint saya kira, atau dari paint interior wall. Mungkin dari sini aja, fabric blue. Di sini ada 3 map dan ada preview bagaimana nanti seperti ini jadinya. Di sini ada 3 map. Pertama ada albedo atau color. Ada normal map dan juga ada roughness atau kekasaran. Kita blok semua di sini, lalu kita drag ke dalam folder Unreal Engine. Sini, kita save. Sebelum kita mulai, saya akan cek satu-satu apakah settingan di sini benar. Kita mulai dari albedo. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tekstur ditampilkan di dalam Unreal Engine. Di sini ukuran file ini jika kita perhatikan itu memiliki dimensi 2K ya, 2048K kali 2048K. Kemudian kita cek di sini apakah sudah ditampilkan secara betul apa tidak. Di sini dikatakan bahwa di imported itu 2K betul dan display 2K. Berarti sudah sesuai. Jika pada tekstur teman-teman di display-nya cuma 1K atau 1920 ya, 1K itu, maka teman-teman bisa klik di sini disesuai dengan memakai angka yang sama dengan 2048. Lalu yang kedua yang paling penting itu ada sRGB di sini true ya, cek, karena ini adalah color albedo. Lalu kita pada normal di sini compression settingnya normal map yang pertama, lalu yang kedua sRGB-nya karena ini bukan color maka dalam kondisi false, berarti ini sudah betul. Dan di sini display-nya juga sudah betul sama. Lalu kita periksa untuk satunya. Di sini default betul. Lalu sRGB saya uncheck ya di sini. Saya kira seperti itu. Lalu untuk membuat tekstur kita klik kanan material di sini, saya beri nama M blue M fabric seperti ini. M fabric blue. Saya akan beri nama seperti itu. Kita klik double click, nanti muncul pop up window baru seperti ini. Kita masukkan file yang tadi
yang ini ke base color, yang albedo ke base color, lalu normal map. Kita langsung aja ya ke normal map, berbeda dengan Blender yang butuh converter normal map, tapi di sini langsung aja normal ke normal. Lalu roughness langsung ke roughness. Seperti ini. Nanti di sini terlihat material preview-nya. Kemudian untuk agar tekstur ini bisa kita kendalikan dalam hal skala dan rotasi, kita akan memberi sebuah node ya. Mungkin di sini agak sedikit membingungkan bagi teman-teman yang baru pertama kali bermain Unreal Engine, tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa, ketika saya selesai membuat node di sini, teman-teman bisa pause lalu disesuaikan, lalu teman-teman membuat sesuai dengan apa yang saya buat. Pertama, klik kanan, saya akan memakai custom. Di sini ada custom rotator. Yang nanti akan saya colokkan ke UVs di sini. Lalu sebelum saya memasukkan ini ke UVs, saya akan melengkapi bagian belakangnya terlebih dahulu. Saya akan memakai add di sini, lalu saya copy jadi 2. Saya masukkan ini ke UV, yang ini ke rotation center V2. Lalu saya akan memakai scalar parameter, saya beri nama rotation angle untuk rotasi. Lalu saya akan memasukkan ke rotation angle sebelah sini. Kemudian saya akan menambahkan multiply di sini, lalu saya akan memasukkan ke A dan saya akan menggunakan divide. Untuk konstan saya nolkan dan ini dimasukkan ke A juga di sini. Lalu saya di sini ada pen untuk kedua-duanya. Seperti ini ya. Lalu saya akan memakai di sini itu kalau nggak salah vektor parameter. Saya akan memakai tiling di sini. Lalu saya akan ubah warnanya menjadi warna kuning, pure kuning. Kemudian saya akan menyolokkan ke bagian ini yang merah, merah ke A, ini ke B, ini ke sini. Lalu setelah itu, saya akan pakai tekstur koordinat. Kita masukkan ke A.
seperti ini. Oke, lalu kita masukkan ini ke semua UV. Lalu kita apply. Oke. Kita sudah jadi. Di sini teman-teman silahkan untuk screenshot dan menggunakan teknik yang sama. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman klik kanan pada master material ini, lalu create material instance. Jika teman-teman klik di sini, teman-teman bisa melakukan rotasi dan juga tiling ya, seperti itu. Saya akan memasukkan semua tekstur yang masih tersisa. Saya akan skip bagian sini. Kita akan bertemu ketika saya sudah membuat material ke semuanya dengan cara yang sama. Lalu kita akan memasukkan semua tekstur ini ke dalam scene kita ini. Saya akan mulai dari ini dulu, marble, lantai. Oh, maaf, salah memasukkan. Di sini. Di sini terlihat begitu besar ya, untuk memperkecilnya. Saya klik objeknya, klik di sini. Lalu teman-teman pergi ke yang namanya tiling. Ini settingan yang awal dibuat, mungkin agak panjang. Nanti yang teman-teman bikin, yang cara dari saya barusan, itu akan jauh lebih mudah. Karena saya hanya akan mengambil tiling dan rotasinya aja. Sedangkan untuk detail normal, dan ini tidak saya gunakan. Untuk memperkecil tiling ini, ukuran saya akan kira-kira yang X dan Y-nya harus sama ya teman-teman ya. Tidak boleh berbeda karena akan terkena distorsi. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan tekstur juga ke saya akan sedikit ini nanggung sekali di sini. Kira-kira seperti ini. Lalu saya akan menggunakan tekstur fabric white ke sini. Di sini dari yang kita buat sebelumnya. Teman-teman bisa melihat ada rotation angle dan tiling. Jadi di tiling kita bisa merubah ukurannya. Lalu untuk kasur di sini saya mungkin akan menggunakan yang biru ya. Atau mungkin white. Saya kira white cukup. Atau mungkin ini ya biru. Atau white. Mungkin saya akan menggunakan white semuanya. Oke, apalagi untuk tembok, teman-teman di sini bisa memilih antara paint interior seperti ini. Atau menggunakan yang plaster seperti ini. Ini terlalu besar, kita akan perkecil tilingnya.
kira-kira 10 kali 10 x-nya. Saya rasa saya akan menggunakan yang plaster ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke. Ini juga cahaya matahari terangnya cukup, tidak menyebabkan loss, texture loss. Texture loss itu ketika cahaya matahari menyorot langsung ke sebuah permukaan yang bertekstur, maka teksturnya itu hilang ya, putih oleh cahaya matahari. Karena terlalu terang, maka teksturnya nggak kelihatan putih. Itu yang disebut dengan texture loss. Oleh sebab itu, di sini masih terlihat tekstur lantainya. Saya kira saya cukup ya. Kemudian di sini saya ingin membuat ini lebih glossy. Saya akan membuat teksturnya secara manual. Di sini klik kanan material, saya beri nama PVC. Saya lebar di sini. Saya menggunakan constant 3 factor dengan hampir pure white seperti ini. Oke. Lalu saya akan convert ini menjadi parameter, saya beri nama color agar nantinya bisa dirubah ketika saya menggunakan material instance. Lalu metallic, metallic saya 0. 0 artinya bukan metallic, bukan metal, sedangkan 1 metal. Lalu di sini ada roughness. Untuk roughness mungkin saya beri nilai default itu sekitar 0,2. Di sini saya menggunakan slider min 0 dan slider max 1. Apa artinya? Roughness itu adalah kekasaran ya teman-teman. Nilainya selalu 0 sampai 1. 0 artinya licin, 1 artinya sangat kasar. Jadi 0,2 itu licin tapi sedikit kasar. Seperti itu. Lalu saya akan apply mungkin 0,25 ya. Seperti ini. Saya akan masukkan kira-kira seperti ini. Oke. Ini juga. Lalu ke sini juga. Lalu ke sini juga. Atau mungkin saya menggunakan PVC hitam ya. Mari kita lihat referensinya kita, punya kita. Oke, di sini warna putih. Oke, selanjutnya kita akan memberi glass di sini ya. Untuk material glass, saya akan menggunakan dari PVC ini. Saya create material instance, beri nama M glass. M glass seperti ini. Di sini glassnya saya akan buat bisa memantul. Jadi saya akan menggunakan metal dan roughness. Untuk roughness saya nolkan karena kaca itu kan licin ya. Lalu untuk metal 1. Jadi terlihat seperti ini. Lalu saya dropkan ke sini. Untuk ke sini sama saja, maka akan jadi seperti ini. Jika teman-teman lihat bahwa ya
pantulan cahayanya kacau ya, karena kita dari tadi belum memasukkan reflection capture. Saya akan rapihkan ini terlebih dahulu. Di place actor, teman-teman cari yang namanya reflection, sphere reflection capture, lalu masukkan, lihat ya, perhatikan langsung berubah drastis ya. Saya ulangi, dari awalnya seperti ini, ketika saya memasukkan reflection capture, boom, berubah. Setelah kita memasukkan reflection capture, saya akan build. Terus sebelum itu, saya akan duplikat beberapa beberapa reflection. Di sini saya akan memperkecil kira-kira 'Oke, kira-kira seperti ini. Lalu saya juga akan menduplikat untuk daerah sebelah sininya. Ini kira-kira 500. Seperti ini. Lalu saya akan ke bagian build yang ada tanda panah ke bawah, lalu build reflection capture. Kita tunggu. Oke, kita sudah selesai build reflection capture. Ini lebih baik ya. Di sini masih terlihat aneh refleksinya karena kita menggunakan SSGI. Jadi ketika kita switch nanti menggunakan ray tracing, ini akan jauh lebih akurat. Tapi sebelum itu, saya akan memeriksa scene ini lebih teliti. Di sini saya akan membuat cahaya lampunya menjadi lebih terang. Jika teman-teman perhatikan di file ini terlihat bercahaya ya. Pertama saya akan memasukkan PVC ini. Ke dalam. Atau mungkin saya akan membuatnya sedikit lebih gelap ya. Seperti ini. Lalu saya akan memasukkannya ke sini. Saya akan membuat material cahaya. Kita klik kanan material, saya beri nama M underscore light. Double click di sini, constant 3 factor, dan saya akan menggunakan pure white di sini. Pure white. Lalu ada multiply, saya masukkan multiply A ke sini. Lalu scalar parameter, saya beri nama intensity. Saya akan buat ini sekitar 10 untuk sekarang. Lalu saya akan colokkan ini ke emissive color. Dia akan terang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan, kalian lihat apa yang akan terjadi. Oke, ini terlihat lebih bagus ya. Untuk menambah efek light, saya akan menggunakan
point like di sini. Seperti ini, karena itu terlalu terang, saya akan mengubah intensitinya menjadi kira-kira 0,5 atau secukupnya. Ini, dan saya akan menggunakan movable. Karena saya tidak ingin lagi ini nanti di bake. Oke, seperti ini. Kita sudah selesai untuk melakukan texturing. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan menambahkan detail ya. Oke, sampai jumpa di part 3. Atau mungkin saya selesaikan di sini. Mungkin saya akan menyelesaikannya di sini ya. Saya save. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan detail untuk ruangan kita di sini. Jika teman-teman perhatikan, ada pot, ada kursi, dan juga ada majalah. Kita akan mengekspor itu semua ya yang sudah kita. Oke, jadi setelah kita membuat membake ini, selanjutnya kita akan memasukkan detail interior kita, yang mana di sini ada kursi, lalu di sini ada vas bunga, dan sebelah sini ada majalah. Kita akan pergi ke blender. Di sini saya hanya akan mengekspor bagian detailnya saja. Saya akan hide bagian yang tidak perlu ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengunwrap ya, mengunwrap bagian kursi di sini jika mau nanti seperti ini. Untuk unwrapnya, pergi ke edit mode, seleksi semuanya UV Smart UV Project. Nanti akan seperti ini. Lalu vas bunga juga seperti ini. Ini sebenarnya kurang baik ya kita mengurap menggunakan Smart UV Project, karena teman-teman lihat di sini banyak sekali potongan, kurang baik. Tapi kita tidak apa-apa untuk sekarang. Kemudian ada buku di sini, majalah. Untuk majalah teman-teman tidak perlu mengunwrapnya karena majalah ini sudah kita bake ya, teksturnya sudah menyesuaikan, jadi tidak perlu di unwrap. Yang unwrap cuma kursi dan ini saja, pas kita blok semuanya, atau bisa teman-teman tekan A, kemudian File, Export, Datasmith. Lalu pilih di mana teman-teman akan menyimpan file tersebut. Saya di Datasmith. Saya sudah mengeksportnya. Barusan saya beri nama interior. Lalu ini uncheck. Yang selected object only kita cek. Jadi yang cek cuma 3 ini, lalu beri nama misalkan interior atau sejenisnya, lalu export datasmith.
Karena saya sudah punya, saya akan cancel. Setelah itu, kita minimize. Di sini seperti biasa, saya akan pindahkan ini supaya lebih tertata. Seperti biasa, kita akan import melalui data smith. Lalu di sini ada interior.udatasmith. Kita open. Saya akan pindahkan di folder data smith ini. Geometri material cek, yang lainnya tidak usah. Generate lightning new face, kita cek. Ini default ya. Jika teman-teman tidak memiliki opsi ini, berarti advanced menu masih seperti ini ya. Masih ke hide. Kita buka. Di sini, static mesh seperti ini. Kita import. Maka secara otomatis dia akan akan menempatkan posisi yang sama ya, koordinat yang sama. Di sini saya akan pindahkan sedikit ke tengah. Jika teman perhatikan bahwa di sini teksturnya masih compiling, jadi mungkin kita harus sedikit menunggu. Oke. Setelah tercompile, kita lihat masih belum ada tekstur yang menempel di sini. Ini terjadi akibat tekstur koordinat yang ada di Blender. Saya misalkan yang ini. Di sini teman-teman lihat tekstur koordinat yang ada di Blender untuk kursi yang ini itu tidak terbaca di Unreal Engine. Oleh sebab itu kita harus memperbaikinya. Caranya adalah kita pergi ke Unreal Engine, select objek yang akan kita perbaiki, lalu teman-teman di sini pada detail bagian material kita akan perbaiki satu-satu. Kita mulai dari elemen 0 dulu, double click, lalu muncul dialog baru seperti ini, lalu pada general parent di sini teman-teman double click lagi, maka akan muncul material node ya. Sini. Saya akan ambil bagian yang ini karena ini adalah tekstur utamanya, lalu sisanya saya hapus. Ini juga saya hapus, tapi tidak apa-apa. Lalu saya akan masukkan RGB ini ke base color. Teman-teman lihat di sini UV-nya error ya. Di sini karena tidak terbaca seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian saya tahu ini untuk roughness yang 3 ini. Dan untuk normal, di sini teman-teman lihat, saya akan perbaiki ini dulu. Tekstur koordinat, saya menggunakan tekstur koordinat. Lalu saya akan multiply dan masukkan, lalu scalar parameter saya beri nama tiling dengan nilai 1. Saya akan colokan ini ke UV masing-masing. Di sini terlihat rumit ya untuk normal. Oleh sebab itu saya akan hapus ini semua. Saya akan menggantinya dengan flatiron normal di sini. Lalu saya akan colokkan dari RGB ke normal V3. Lalu di sini saya akan menggunakan scalar parameter, saya beri nama normal. Saya akan beri nilai
Untuk flatten normal di sini bernilai 0 sampai 1. 0 artinya tekstur ini 0 artinya mengaktifkan yang normal ini, 1 itu menonaktifkan. Jadi 0 aktif, 1 nonaktif. Seperti itu. Saya akan langsung ke normal. Jadi akan terlihat seperti ini. Lihat perbedaannya. Oke. Kita apply. Seharusnya teksturnya sudah mulai terlihat seperti ini. Di sini tilingnya terlalu besar ya, saya akan memperkecilnya karena kita tadi pada tekstur koordinatnya ada tiling, maka di sini juga ada tiling dan juga normal. Saya aktifkan jadi 2. Saya kira cukup. Kemudian kita akan memperbaiki bagian kayunya di sini pun. Seperti biasa. Di sini saya ingin selain mengedit tiling, saya juga ingin mengedit rotasi karena ini kayu. Saya tahu bahwa jika kita nggak menambahkan node rotasi, maka kayu yang aktif di sini dia akan memiliki serat ke bawah, yang untuk yang ini ke bawah, sedangkan yang serat yang ini ke samping. Mari kita coba ya. Di sini saya kembangkan tekstur koordinat, lalu multiply seperti biasa. Ini scalar parameter, tiling. Ini lalu untuk normalnya saya hapus. Ini hitam karena karena tilingnya masih 0 ya. Kita harus menambah jadi 1, minimal 1. Agar teksturnya terlihat normal. Lihat di sini masih terlalu besar tilingnya dan seratnya juga ini ke bawah, yang ini ke samping, yang seharusnya terbalik ya. Serat yang kaki ini ke bawah. Oleh sebab itu, saya akan mengganti bagian node ini, yang ini, saya akan hapus, delete. Saya akan menggantinya dengan, seharusnya saya ada, saya akan menggantinya dengan ini. Teman-teman pergi ke ini M Fabric Blue yang sebelumnya kita buat untuk node-nya. Jika teman-teman lihat material node-nya, maka akan memiliki yang sama seperti saya yang ini. Oke, kita copy ini.
lalu kita akan memasukkannya ke sini. Seperti biasa, copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Kita apply. Di sini saya punya rotasi dan juga tiling ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengeditnya. No, kita close. Ini udah kita save. Di sini teman-teman lihat ada rotasi dan juga tiling. Oke. Pertama, saya akan mengubah tilingnya menjadi 2. Itu secukupnya. Kita lihat. Oke, saya kira cukup. Lalu saya akan memutarnya kira-kira 0,24 seperti ini. Atau mungkin 2,5. Kita save current. Di sini saya tidak suka warna kuning ya, warna kuning dan juga kayunya terlalu gelap. Saya akan merubahnya ini menjadi warna putih, sedangkan yang ininya saya akan beri sedikit lebih terang. Caranya, saya double klik ke tekstur yang ini, kemudian double klik juga ke fabric. Di sini teman-teman bisa lihat ada teksturnya. Saya double klik lagi, nanti secara otomatis akan membawa kita ke dimana tekstur itu berada. Saya double klik. Di sini karena saya tidak ingin ada warna kecuali hitam putih, maka saya akan mengubah saturasi ini menjadi 0. Lalu menambahkan nilai brightness kira-kira 2 seperti berikut. Kita cek apakah akan terlihat putih seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit mengganti warna ini karena terlalu gelap. Saya akan menambah brightness-nya kira-kira 3 mungkin. Kita lihat. Ya, saya kira 3 cukup. Selanjutnya kita cek ini. Saya tidak ingin ini terlalu hitam, mungkin sedikit kecoklat-coklatan. Oke. Metallic roughness specular. Lalu yang putihnya kita lihat. Saya metallic nolin. Hapus. Lalu specular mungkin 0,5 ya. Kira-kira seperti ini. Lalu roughness-nya saya akan turunkan jadi 0,2. Oke, nanti terlihat seperti ini. Mari kita lihat
UV-nya cek. Di sini terjadi keanehan. Di sini untuk UV channel 0, UV channel 1 kita lihat untuk light backing kacau ya. Mungkin saya akan mengubahnya ke UV channel search-nya 0. Di sini UV channel 1. UV channel 1 harusnya. Oke. Oke, kita akan menggunakan UV channel 1. Menurut saya itu lebih bagus. Lalu kita akan memperbaiki yang buku ini. Sama saja saat kita memperbaiki kursi, kita hapus bagian ini. Di sini saya akan menghapus bagian ini dan juga ini karena sama sekali tidak perlu, jadi cukup satu aja. Karena secara default metallic ini 0, specular roughness itu 0,5. Kita save, nanti akan terlihat seperti ini. Ini juga saya akan hapus semuanya kecuali bagian warna ya, seperti ini. Oke, kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek tekstur density-nya. Di sini sudah terlihat bagus merah. Saya juga akan di sini sedikit menambahkan agar terlihat lebih high quality. Kemudian kita akan bake sekali lagi. Sebelum kita bake, mungkin kita langsung bake saja teman-teman ya. Di sini saya akan hapus, lalu jika teman-teman klik bagian lampunya di sini, material, lalu di bagian lighting di sini teman-teman cek yang namanya use emissive for static lighting. Karena jika kita tidak cek dan ketika kita baking, maka lampu ini tidak memberikan efek pada sekitarnya. Oleh sebab itu kita akan cek ini agar cahaya ini memberikan efek light ke sekitarnya. Lalu saya akan sedikit menurunkan intensity-nya kira-kira 5. Oke. Kita udah
siap untuk big. Dan GPU like mesh ini sudah set, lalu kita build. Jika teman-teman tidak bisa men-checklist di sini, berarti kita harus pergi ke yang ini, tanda ke bawah. Pasti di sini ada tulisan overridden real time. Teman-teman bisa klik nanti, setelah itu nanti bisa di-uncheck bagian real time-nya. Kenapa kita harus meng-uncheck bagian real time? Agar building lightning ini lebih cepat. Jika tidak, jika saya aktifkan, teman-teman bisa lihat di sini slow mode ya. Apa bedanya slow mode dengan yang cepat? Kalau slow mode di sini kita bisa bergerak lebih leluasa, sedangkan untuk yang bukan slow mode, maka viewport kita akan berjalan jauh lebih lamban ya. Bahkan mungkin bisa crash jika kita terlalu banyak gerak. Oleh sebab itu, kita akan tunggu sampai scene ini selesai kita build. Okay, so kita sudah selesai membuild scene kita. Di sini terlihat lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Oke, di sini teman-teman perhatikan masih ada artefak. Di sini juga banyak sekali, khususnya di bagian bagian tempat tidurnya. Ini karena kita menyeting kualitas teksturnya itu masih ke hijau-hijauan ya, artinya masih belum high quality. Bisa dibilang sedikit di atas standar. Kalau high quality seperti ini berwarna merah, tetapi membutuhkan waktu render yang lebih lama. Oleh sebab itu, silakan teman-teman untuk bereksperimen sendiri untuk menghilangkan UV ini, menghilangkan artefak. Kemudian kita akan, sebenarnya kita sudah selesai ya untuk membuat white room ini. Oh ya, dan satu lagi, jika teman-teman memiliki kartu grafis ray tracing ya, saya kira saya sudah membahasnya tadi. Lalu selanjutnya kita akan bagaimana meng-screenshot atau mengambil gambar dari scene yang kita buat. Untuk mengambil gambar atau screenshot, teman-teman bisa pergi ke ini, tombol viewport option, lalu di sini ada high resolution screenshot. Di sini ada yang namanya screenshot size multiplier. Multiplier. Satu itu untuk ukuran sesuai dengan layar monitor teman-teman ya. Layar monitor saya itu 1K, 1920 pixel kali 1080 pixel. Jadi ketika nilainya 1, maka akan sesuai dengan itu. Jika ini 2, maka akan 2 kalinya dari ukuran resolusi monitor saya. Saya akan coba di sini, lalu take screenshot, maka akan muncul di sini ya. Lalu teman-teman klik, maka secara otomatis akan berpindah, akan muncul window baru di sini. Nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian bagaimana jika ingin mengatur kayak semisal motion blur, depth of field ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan yang namanya scene kamera ya.
Cine Kamera Aktor. Pada playlist aktor, search, teman-teman klik yang namanya Cine. Lalu di sini ada Cine Kamera Aktor, teman-teman drag saja ke sini. Lalu di sini ada tampilan dari kameranya. Untuk masuk ke kamera ini, teman-teman bisa ke perspektif, pilih Cine Kamera Aktor. Sebelumnya saya sudah membuat satu, mungkin saya akan menghapus salah satunya. Di sini. Di sini untuk masuk ke kamera aktor, ke perspektif, lalu Cine Kamera Aktor 1. Ketika sudah masuk, maka di sini ada pemberitahuan pilot aktif Cine Kamera Aktor 1. Pada detail, bagian detail, teman-teman bisa melihat yang namanya film bag. Di sini jika klik, ada berbagai jenis tipe kamera. Saya menggunakan yang DSLR. Untuk lens settingnya mungkin 30mm seperti ini. Oke, lalu untuk fokus depth of field, di sini ada sampel depth of field, jadi bisa klik atau manual di sini. Biasanya saya menggunakan manual ya dengan slider ini. Untuk mempermudah melihat ininya, mengatur posisi blurnya, saya biasanya mengaktifkan draw debug focus plane. Di sini ya, teman-teman akan melihat warna abu-abu, warna ungu. Di sini, jika saya naikkan, objek yang berada di belakang warna ungu ini, plane ungu ini, dia akan blur. Semakin jauh dari objek plane ini, akan semakin blur. Kira-kira seperti ini, lalu kita nonaktifkan lagi. Setelah itu, kita bisa memulai screenshot ya. Oke. Seperti ini hasil akhirnya. Di sini masih banyak sekali artefak. Teman-teman bisa bereksperimen untuk menambah nilai tekstur resolusinya menjadi high quality. Kita sudah selesai untuk tutorial series ini. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang scene ini, silahkan untuk komen. Atau jika ingin berdiskusi, silahkan masuk Discord, komunitas Discord kami. Yang linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video tutorial series berikutnya. Bye-bye.